Hidayat Sidang, semangat. Punten sebenarnya kula mengharap pada tutup kursi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin amma ba'du. Dan kula hormati dumateng kepala sekolah Hidayat Sibian Bapak Warli SPD, yang kula hormati dumateng kangge staf madrasah Hidayat Sibian, yang kula hormati dumateng Bapak Ibu kang sampun hadir teng aula madrasah Hidayat Sibian. Sidang dengan kula buat lare-lare santriwan-santriwati Hidayat Sibian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan atau acara rapat akhir tahun semester 1. Yang kedua kalinya, salawat berbingkai salam kita junjungkan kepada Baginda Alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini akan membawakan susunan agenda pada siang hari ini. Yang pertama, doa pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang terakhir penutup dan doa. Baiklah, wisatur Bapak Ibu. Siap. Ya. Sedurunge anu kayal-yal dikit beta ya. Gembiraan rada semangat tes titik. Ya. Oke. Bakal kita bakal kula madrasah dari Sibian. Semangat, berkah, bermanfaat. Coba dicek. Madrasah Hidayat Sibian, semangat. Ya, boleh nih. Semangat, bermanfaat, berkah. Coba tangannya mana tangannya? Oke, buat semangat aja biar fresh gitu, nggak tegang-tegang amat gitu. Oke, ulangi lagi ya. Dicek John. Madrasah Hidayat Sibian, semangat. Ulangi lagi yang belakangnya kurang kompak, ulang lagi. Ya, Cici maning. Eh, ulang maning. Eh, sambil tangannya ya Bu ya, Bapak Ibu mohon biar semangat kita nya. Oke. Madrasah Hidayat Sibian, semangat, bermanfaat, berkah. Iya. Oke, terima kasih. Anggo semangatnya. Al-Fatihah. Baiklah, terima kasih atas doanya, semoga acara pertama sampai akhir berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Kepala Madrasah Hidayat Sibian sekaligus yayasan. Akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Warli SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu wali santri MDTA Hidayatus Sibyar, yang saya hormati rekan-rekan guru Madrasah Hidayatus Sibyar, dan tidak ketinggalan teruntuk santri-santri madrasah yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul bermuajaah di gedung madrasah atau di aula. Di tempat ini buah barang itu aula Abu Kafe. Jadi ini gedung serbaguna kan, ngomong apa tadi? Serbaguna, Kampung Kapil, TK, Madrasah. Mabu Tengkawon yang setiap pembagian rapor kami sengaja mengundang wali santri. Tujuannya anggo nyambung silaturahmi supaya rada apa ya, rada akrab, rada parah berkaitan dengan masalah pendidikan yang ada di madrasah. Alhamdulillah tadi yang mulai tanggal 5 Desember di madrasah sudah melaksanakan semester 1 yang alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halang suatu apapun. Dan untuk hasil ya, hasilnya alhamdulillah ya rada suwe rong minggu ya. Apa sih yang itu? Maka sebulan banyak kan tantri kita lagi. Liburan sampai tanggal 9. Nah kalau terus madrasah anggo Masehi, orang anggo Hijriah, okon telu Masehi. Dan selanjutnya masalah anak-anak libur ya. Kula pesan karo Bapak Ibu supaya tetap menjaga anak-anak. Artinya apa? Ada satu terus libur, orang belajar-belajar acan, nah kira-kira di kontrol supaya tetap belajar ya, walaupun ngaji, walaupun sore, tas balik ngaji, gak kon belajar, lumayan.